namanya Sarkov 2 gitu kan, and inactivated vaksin ini bisa mendapatkan sertifikat halalnya gitu kan? Dan itu sertifikatnya udah kita pegang semua. Oleh karena itu sekali lagi ini merupakan kemajuan yang sangat luar biasa, dan kami tentu berharap dengan adanya vaksin yang benar-benar halal, tersertifikasi halal oleh MUI yang mempunyai otoritas untuk itu, kepercayaan dari masyarakat untuk bisa menggunakan vaksin ini akan bisa lebih meningkat lagi. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.